بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم نصلي ونسلم على النبي الامين. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman اللَّهِ Ahibati fillah rahimani Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali Allah memberikan taufik kesehatan kesempatan kepada kita kembali kita bisa bertafaqquh fiddin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala semoga dengannya bisa memperbaiki amalan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dengannya bisa memperbaiki muamalah akhlak dan interaksi sosial kita kepada sama manusia. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang adab fi talabil ilmi. Bagaimana adab akhlak dalam menuntut ilmu, dalam belajar kita membahas kitab Tadkiratus Sami' wal Muta'al wal Mutakallim fi Adabil al Alim wal mutalim Buah karya Al Imam Syekh Badruddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Jama'an Al-Kinani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Pada pembahasan yang lalu Kita sudah membahas tentang fadilah ilmu, keutamaan-keutamaan penuntut ilmu. Kita sudah sebutkan dalil-dalil daripada Al-Qur'anul Karim, dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun yang dhaif dan kita sudah jelaskan derajat hadisnya. Dan begitu pula perkataan salaf, perkataan para sahabat, perkataan para ulama berkenaan tentang fadilah, keutamaan, menuntut ilmu. Maka insyaAllah, Kita akan melanjutkan kepada pembahasan atau adab atau pembahasan yang berikutnya. Al-babu, al-thani, pembahasan bab yang kedua. fi adabil alim fi nafsihi wa muraati talibihi wa darsih bab yang kedua dikatakan ala musannifu rahimahullahu ta'ala bab fi adabil alim adab seorang guru adab seorang guru seorang ustaz seorang tenaga pendidik fi nafsihi pada dirinya sendiri. Ya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana adab kita sebagai santri, maka perlu kita membahas adab seorang guru. Adab seorang ustaz, adab seorang tenaga pendidik fi nafsihi pada dirinya sendiri. Bagaimana dia harus beradab pada dirinya? karena ia memiliki ilmu karena dia memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan bagaimana dia beradab wa muraati thalibihi wa darsi dan bagaimana adabnya seorang guru terhadap muridnya bagaimana dia bermuamalah kepada muridnya kepada jemaahnya wadarsi dan begitu pula bagaimana adabnya di dalam majlis ilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam adab ini, di dalam bab ini terdapat tiga pasal. Wa fihi thala satu fusulin. Pada bab ini ada tiga pasal. Pasal pertama, al-faslul awwalu fi adabihi fi nafsihi. Adab seorang guru pada dirinya sendiri. Dan di dalamnya terdapat kurang lebih ada 12 pembahasan. Kita sebutkan secara ringkas kemudian kita jelaskan. Ahibati rahimani wa Di antara adab yang harus dimiliki seorang guru pada dirinya sendiri. Yaitu yang pertama adalah muraqah muraqabatullah. Hendaklah seorang guru menyadari bahwasanya ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi setiap muslim. Apakah dia seorang guru, apakah dia seorang murid? Ya. Karena wajib seorang muslim merasa bahwasanya ia diawasi Allah Azza wajalla. Inilah hakikat daripada ihsan. Al ihsan ant'abudallaha -ta kaannaka tarah Ihsan adalah martabat setelah Islam dan iman kemudian ihsan Apa itu ant'abudallah engkau beribadah kepada Allah kaannaka tarahu seakan-akan engkau melihat Allah Fa takuntarahu takunta fa innahu yaraka Kalau engkau tidak mampu dan tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia Maka ketahuilah fa innahu yaraka sesungguhnya Allah maha melihat. Maka kita hadirkan di dalam jiwa kita di dalam hati kita muraqabatullah dalam tindak tanduk kita. Apakah ketika bersama orang lain ataupun dalam kesendirian. Ini poin ringkasnya insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan adab yang kedua an yasunal ilma kama sanahul ulama wajib bagi seorang yang memiliki ilmu menjaga ilmu tersebut karena ia sulit mendapatkan ilmunya setelah ia memiliki ilmu ada tugas yang berikutnya dan itu yang lebih sulit daripada mendapatkan ilmu apa itu menjaga sama kita menghafal Al-Quran menghafal hadis Nabi setelah hafal setelah setor apa tugas berikutnya murojaah dan itu tugas yang tidak ada deadline-nya. Tidak ada tenggang waktunya, tidak ada masa habisnya. Karena hafalan tersebut, ilmu tersebut wajib kita jaga sampai kita dipanggil Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya, hendaklah dia memiliki akhlak yang mulia di antaranya zuhud. Dan ini perlu dimiliki seorang guru. Karena ketika dia tidak memiliki sifat zuhud, maka dia akan berharap banyak kepada jamaahnya. Dilihatnya jamaahnya pakai Fortuner, pakai Pajero, ah udahlah tuh. Dilihatnya jamaahnya Masya Allah, stylenya luar biasa, ah dah, udah mulai niat-niat segala macam. Ya, proposal lah, mengajukan ini dan itulah. ya Atau berniat untuk pribadi dan seterusnya. Lihat muridnya, masya Allah, ibu antum datang tadi ya. Ah, bawa apa tadi? Antum baru datang tadi saya. Ah, santri kapan datang? Oh kemarin, masih ada lah lauk kemarin ya kan? Sudah habis. Maka apabila seorang guru tidak memiliki sifat zuhud, ya. akan jatuh wibawanya. Ya. Akan mudah dijengkal orang. Ilmu yang ia miliki akan menjadi Penjatuh marwah dan martabatnya di hadapan jemaahnya, di hadapan muridnya. Maka dia cukupkan dengan apa yang ada. Kemudian berikutnya <tuh> hendaklah dia membersihkan dirinya, niatnya daripada mengharapkan dunia. Bukan berarti guru tidak digaji. Bukan berarti guru tidak mendapatkan mukafaah yang itu menjadi haknya. Tidak. Tapi jangan ia jadikan ilmu yang ia berikan kepada muridnya, kepada jamaahnya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia. Sebagai anak tangga yang ia, yang akan ia naiki untuk menggapai martabat yang tinggi di dunia. Na'udzubillah. Meskipun martabat itu akan ia dapatkan. Karena Allah janjikan yarfa'illah bihadzal kitabi aqwaman wa yadhau bihi akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang memiliki Al-Qur'an, memiliki ilmu agama, menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, pasti akan Allah angkat derajatnya di mata manusia. Tentunya di mata Allah Azza wa Jalla kalau ikhlas niatnya. Tapi ketika dia niatkan Belajar agama hanya untuk mendapatkan kedudukan di dunia, maka juga akan ia dapatkan. Tapi di akhirat, dia tidak akan mendapatkan apapun. Ketika kita belajar, ketika kita mengajar, hanya ingin mendapatkan jabatan, hanya ingin mendapatkan gaji, hanya ingin mendapatkan status sosial, hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Hanya itu saja, maka kita akan dapatkan niat tersebut. Tapi kita tidak akan dapatkan bagian apapun di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu menjadi penyebab kita, penyebab utama kita dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian, ahibatifillah rahimakumullah. Poin berikutnya, menghindari pekerjaan yang tidak baik. Meskipun halal. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak layak atau tidak pantas bagi orang yang memiliki ilmu untuk melakukannya. Jika kita bicara halal atau tidak halal, insya Allah halal, tapi ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut akan menjatuhkan marwah kita di hadapan manusia, sehingga manusia tidak lagi ingin menerima ilmu kita. Itu yang perlu kita jaga, kita butuh, dan kita kerjakan sesuatu yang halal. Tapi dampaknya besar. Ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, orang akan meremehkan kita karena pekerjaan tadi. Orang akan menjatuhkan harga diri kita, martabat kita. Bahkan orang tidak lagi mendengar fatwa kita, tidak lagi ingin mengundang kita, tidak lagi mendengar nasihat kita. Tentu dampaknya luar biasa. Maka perlu dihindari. 6. Kemudian an yuhafid bi syairil Islam. Hendaklah orang yang memiliki ilmu menjaga syiar-syiar Islam yang tampak. Apa itu yang tampak? Pakaian tentunya. Hendaklah orang yang memiliki ilmu menjaga adab dari segi pakaiannya. Ya, tidak mesti kemana-mana pakai jubah, tidak mesti. Tapi yang jelas hendaklah dia menggunakan pakaian-pakaian yang mana Orang melihatnya, dia ustadz. Yang mana orang melihatnya, dia memiliki ilmu, sehingga dia hindari pakaian-pakaian yang bisa menjatuhkan harga dirinya yang berefek kepada orang akan merendahkan ilmunya. Orang akan menilai, dan memang kita menilai seseorang itu dari covernya saja. Inilah yang ada di zaman kita sekarang: orang menilai seseorang dari luarnya saja, sehingga. Ketika kita memahami orang menilai kita hanya dari covernya saja, wajib kita memperbaiki cover kita. Paham? Ketika kita mengetahui orang menilai kita hanya dari luar saja, maka wajib orang yang memiliki ilmu memperbaiki penampilan luarnya. Jangan sampai orang bersuudzon, jangan sampai orang buruk sangka, jangan sampai orang tidak menerima ilmu kita karena cover kita. Memang Allah tidak pernah melihat cover seseorang. Allah tidak menilai penampilan. Yang Allah nilai adalah perbuatan dan hati kita. Tapi kita berbicara sekarang kepada manusia. Di lingkungan kita bagaimana orang menilai yang pertama kali adalah penampilan, perbaiki penampilan kita. Dan terutama kita harus tampakkan syiar-syiar Islam dalam diri kita. Ya, menggunakan peci atau menggunakan jubah. Boleh. Dan itu dianjurkan. Kita katakan tidak wajib. Tapi kita tampakkan syiar-syiar Islam. Apabila seorang telah mengenal kita dengan atribut-atribut kita. Kita sebagai seorang santri. Kita sebagai seorang ustad dan seterusnya. Maka itu yang perlu kita jaga. Naam. Kemudian berikutnya. An yuhafid ala e, ibadat al-mandubat. wa hendaklah ia menjaga atau senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah qauliyah atau fi'liyah baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan kalau bukan kita yang memiliki ilmu yang sudah faham tentang dalil sudah belajar tentang ibadah sunnah berupa ucapan dan perbuatan. Kalau bukan kita yang mengamalkannya, siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita yang mengamalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Kalau bukan antum yang mengucapkan salam, siapa lagi? Jalan kita di komplek kita, ucapkan salam. Nah, di sini pun usah lihat juga sulit, masih berat mengucapkan salam. La salam wala kalam wala to'am. tak salam, tak tegur, ya minimal tegur sedikit pun tidak ada. Nah kalau bukan antum yang mengamalkan ini siapa lagi? Paham? Antum. Ibadah sunnah yang lain yang berupa ucapan. Aina kita buka. Ah, contoh ibadah sunnah. Ah, udah dikodenya Al-Quran tuh baca Quran, dan juga faham tuh. Udah dikasihnya Al-Quran, dikasihnya kode ini loh. Contohnya baca Quran, dan juga paham dia, masya Allah. Ya, berupa ucapan itu berarti apa yang kita ucapkan. Bukan berarti ketika sholat tidak ada yang kita ucapkan. Tapi sholat lebih dominan perbuatan. Walaupun definisi sholat adalah ucapan. Definisi sholat apa? Salat secara bahasa artinya doa. Secara istilah ucapan dan perbuatan yang khusus diawali dari dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada ucapannya juga enam. Kemudian berikutnya adalah wajib bagi orang yang memiliki ilmu memiliki akhlak yang mulia dan ini umum sekali senyum, sapa, salam, memaafkan. A'atut hak haqqahu, memberikan hak kepada pengguna jalan. Banyak ibadah-ibadah sunnah, banyak akhlak-akhlak yang mulia, yang wajib orang yang memiliki ilmu untuk mengamalkannya. Sehingga apa? Aib yang luar biasa ketika ahli ilmu tidak berakhlak. Andai kata itu orang awam mungkin biasa, andai kata itu yang tidak sekolah mungkin sudah lumrah. Tapi bayangkan orang yang sudah siang malam belajar, jauh dari orang tua, letih, dia menghafal Al-Qur'an, ditempah dan dididik ternyata hasilnya nol, tidak ada akhlaknya, dan manusia menilai kita bukan dari angka yang di atas, kertas, kemudian... Hendaklah uh, seorang yang memiliki ilmu membersihkan hatinya dan perangainya dari sifat-sifat yang buruk. Membersihkan hati dari sifat yang buruk. Apa contoh amalan hati uh, akhlak yang buruk? Antum. Hasad, apa itu hasad? Apa itu hasad? Ya. Yeah. Hasad itu bukan fulan bisa, saya juga bisa, ya. Yeah. Tapi asad itu hasad itu fulan bisa, saya harus bisa dan dia jangan bisa. Tapi kalau dia juara satu, aku juga mau juara satu itu ndak asad, paham? Tapi dia juara satu, aku juga uh, dia juara satu, aku harus sayangi dia dan dia jangan sampai juara dan seterusnya itu yang asad. Seorang mendapatkan nikmat dan kita ingin memiliki nikmat pada orang tersebut dan nikmat yang ada pada orang itu hilang itu hasad orang beli mobil antum mau beli mobil belilah tidak ada masalah toko banyak ya kan tapi ketika hasad itu kita ingin mobil orang tuh hilang cuman kita di kampung ini yang punya mobil itu hasad namanya ya, dan ini banyak Mungkin ini perkara duniawi, perkara agama juga bisa. Kok dia terus yang disuruh baca Quran ya? Apa sih hebatnya dia? Mulai Ustaz, Fulan tuh tidak bagus Ustaz. Kok dia terus yang diundang Imam Syafi'i ya? Apa sih hebatnya Mustafa itu? Mulai hasad. Kok dia terus yang jadi imam? Kok dia terus yang eh, itu Fulan tuh sebenarnya tidak bagus. Padahal tidak ada masalah. Cuman karena hasad. Paham. Asalnya perkara pribadi tapi ketika perkara pribadi kita sebarkan tidak diterima orang. Saya ada masalah pribadi sama antum, tapi karena masalah pribadi orang tidak terima. Ah, karena saya ustad, dia ustad, ah dibawalah bahasa bahasa agama. Fulan ini manhatnya nggak jelas. Fulan ini masih ada subhat. Fulan ini masih subhanallah. Tapi intinya tadi juga. Poinnya hasad. Cuman dibungkus dengan bahasa-bahasa yang bisa dimakan orang banyak. Na'udzubillah ya. maka hendaklah seorang yang memiliki ilmu dia membersihkan hatinya daripada hasad. Kalau dia bisa, ya biarkan aja dia. Nah, bisa itu. Kalau dia sudah ada, ya sudah, biarkan aja dia. Nah. Jangan ada perasaan tersaingi. Kemudian yang kedua, harus kita fahami bahwasanya kita diciptakan Allah berbeda-beda. Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Bas, rahimahullah ta'ala, beliau mengisi kajian di Masjid Nabawi. Kemudian di Masjid Nabawi atau di tempat yang lainnya, Kemudian datanglah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Yordan, ngisi kajian dan lebih ramai daripada kajiannya Syekh bin Bas rahimahumullah ada orang yang menyampaikan kepada Syekh wahai Syekh kajian Syekh Fula lebih ramai daripada kajian Antum dan ini juga hati-hati orang-orang yang seperti ini yang tukang adu domba apa maksudnya menyampaikan itu ada kadang orang saya dengar kajian Ustaz dibilangnya Antum begini Ustaz. subhanallah Ya, terkadang dari sinilah muncul-muncul permusuhan dan seterusnya. Lihat jawaban Syekh bin Bas. Dhalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Mungkin Syekh di sana lebih bagus cara penyampaiannya. Ustadz ini lebih bagus cara penyampaiannya. Ustadz ini lebih friendly, asik diajak untuk bergaul. Ustadz ini masih keras baca bahasanya, masih tegas. Maka seharusnya seorang guru membersihkan hatinya dan juga memperbaiki dirinya. Nah, berikutnya adalah dawa mulhirsi ala isdiyat hendaklah senantiasa bersemangat menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya, belajarnya, semangatnya. Ya. Sekarang tahun 2024. Ya, antum masuk baru kemarin ya. Banyak orang bikin apa namanya? penyesalan. Target-target tahun 2023 yang belum tercapai. Maka tahun 2024 ini harus tercapai. Dan biasanya orang sukses itu seperti itu. Tapi kalau antum udahlah saat ngalir begitu sajalah. Tak usahlah ditarget-targetkan nanti tak tercapai. Iya kan? Ngalir saja seperti air. Antum ketahui air itu sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Bisa enggak dia belok kanan belok kiri? Enggak bisa. Pokoknya mana barang rendah ke sana dia. Kalau rendahnya tempat yang bagus, kalau rendahnya ke septi tank gimana? Kalau rendahnya ke parit gimana? Maka kita harus punya target, punya planning, jangka panjang, jangka pendek, SMA mana SMA abang kuliah, antum, antum udah punya target, kapan mau nikah, sudah, tahun berapa, habis kuliah, udah sekarang udah habis kuliah kan, ah, udah tamat, kapan antum mau tamat, ya, yeah. akhir artinya apa? Ketika antum targetkan ana nikah kalau sudah tamat, ternyata tamat antum tunda gimana? Nikahnya juga tertunda. Ah. Antum, orang mana calonnya? Ah. Belum punya target juga? Kapan target antum nikah? Oh, Masya Allah belum ada target. Ya. Tunggu jodoh aja lah, saat kalau ada. <laughs> Subhanallah, kita harus punya planning ya. Artinya, kemarin uh, saya ranking 10, maka tahun ini harus meningkat ranking 11, misalnya. Ya, harus meningkat lagi ranking 12 dan seterusnya. Artinya, uh, jangan samakan hari kita dengan hari yang kemarin. Orang yang bahagia, orang yang berhasil adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kemudian <tuk> la yastakbir fi talabil ilmi wajib bagi seorang guru, seorang yang memiliki ilmu siapapun dia tidak sombong dan tidak merendahkan. <tuk> Anak mana? Alumni mana antum? Imam Syafi'i. <tuk> antum mana-mana? Ah, ha, subhanallah. ilmu yang ada di hati kita itu pemberian Allah murni. Maka tidak layak kita menyombongkan terhadap pemberian Allah. Ya, Kalau Allah kehendaki, tidak ya. ada yang ada ilmunya. Ya. Bagaimanapun kita menuntut ilmu, kalau Allah kehendaki tidak mendapatkan ilmu, tidak akan bisa kita faham. Ya. Kemudian Ya, banyak juga orang sombong dengan alma maternya. Sombong dengan gedungnya. Sombong dengan alumninya. Sombong dengan Masya Allah. Ya, jadikan nikmat tersebut wasilah kita untuk berdakwah. Wasilah kita untuk mengajarkan ilmu. Bukan sebagai wasilah kita untuk menyombongkan diri. Nah. Kemudian berikutnya diusahakan seorang guru. Nanti Ustaz cek catatannya ya. Poinnya ada 12. Minimal antum punya 11. Poinnya ada 12, minimal antum punya 11. Poin yang berikutnya adalah hendaklah seorang guru menyibukkan dirinya untuk menulis. Hendaklah seorang guru menyibukkan dirinya untuk menulis. Kenapa? Karena para ulama dikatakan ulama karena sampai tulisannya kepada kita, banyak ulama-ulama yang rebani, yang luar biasa ilmunya, tapi sangat disayangkan tidak sampai kepada kita ilmunya. Kenapa? Karena tidak menulis. Maka, siapa yang paling mendapatkan manfaat daripada tulisan? Siapa yang paling banyak mendapatkan manfaat, atau orang pertama kali yang mendapatkan manfaat daripada tulisan kita? Siapa? Hah, siapa? Diri kita sendiri. Pertama, ketika kita menulis, antum akan banyak membaca. Nanti, antum menulis jurnal, makalah sudah ada, Nulis makalah sudah mulai. Pasti antum banyak baca, banyak referensi banyak analisa dan seterusnya, maka bertambah ilmu kita. Berikutnya, setelah kita banyak membaca, kita kumpulkan tulisan kita dan kita rangkum dan kita ringkas. Antum tak nyata tidak akan bisa faham. Ya lihat ya, hanya sebelas misalnya catatan Ustadz ini, rangkuman Ustadz ini. ini sebenarnya banyak poinnya, cuman Ustadz ringkas lagi 12 nanti baru kita jabarkan. Ya. Maka dengan kita menghafal poin-poin tersebut kitalah orang pertama yang paling banyak manfaat. Ya, Ustaz di sini ngajar ngajar eh, pelajaran diantaranya akidah, tauhid, al-iman, tentang asma wa sifat, tentang tauhid, tentang firqah itu kebanyakannya diambil daripada catatan kuliah dahulu di tahun 2012. Masih ada catatannya, masih tertulis di sana guru kita Ustadz Dr. Ali Misri. Itu yang Ustadz ajarkan kepada murid Ustadz berikutnya. Maka orang yang paling pertama yang pertama mendapatkan manfaat daripada tulisan kita ya kita sendiri. Nah kalau bagus sedikit nah baru kita share ke yang lain. Lihat ya kita kalau kuliah itu juga biasa mentalhis meringkas ya, meringkas sehingga tulisan kita bermanfaat untuk kita untuk merujah dan bermanfaat bagi orang lain maka wajib atau dianjurkan bagi seorang guru untuk rajin menulis dan kita di kampus banyak sekali harus meringkas harus membuat jurnal harus seorang guru harus mempersiapkan materi ajarnya. Sehingga jangan sampai ia mengajarkan instan. Ah, ada orang mengatakan masya Allah, ustad itu ceramah tanpa teks. Ustad itu ceramah instan. Subhanallah, dia tidak lihat bagaimana masa lalu ustadnya. Dia tidak lihat bagaimana keseharian ustadnya. Kesehariannya baca buku. Kesehariannya mengajar. Sehingga ketika diminta ceramah instan, ya memang makanan dia sehari-hari. Dan dia tidak lihat bagaimana perjuangannya dalam menuntut ilmu. Maka jangan nilai yang waktu yang sebentar ini. Yang satu jam, yang lima belas menit dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada dua belas poin. Ahibati rahimani Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Dan kita baca uh, karya daripada muallif kita. Al-faslul awal fi fi adabihi fi nafsihi. Adab penuntut adab seorang yang memiliki ilmu pada dirinya sendiri. Wa huwa ithna asyara nau'an. Ada 12 adab. An-nau'ul awal dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Hendaklah senantiasa poin pertama apa? Merasa diawasi Allah. Fisirri wal alaniyah. Baik dalam kondisi bersendiri. Tidak ada orang yang melihatnya. Atau kondisi ketika bersama orang lain. Ya, orang kadang kalau depan orang lain. Masya Allah luar biasa. Solehnya luar biasa. Tapi ketika tidak ada orang. Ah, makanya diantara. Hikmah kenapa solat sunnah itu di rumah. Karena di sanalah kelihatan ikhlas atau tidaknya seorang. Kalau di masjid ya wajar kita sholat sama-sama. Ya malas atau tidaknya ya semalas-malasnya kita juga tetap sholat. Karena segan lah kan orang rame masa tidak sholat. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kalau di rumah siapa yang lihat? Segan sama siapa? Dan orang bisa menjaga sholat sunnahnya di rumah itu orang yang luar biasa. Dan Nabi SAW sholat sunnahnya di rumah khususnya sholat sunnah rawatib qabliyah, dan ba'diyah. Ya, tapi kalau kita di sini sholatnya di asrama, eh salam Ustaz, mana Ustaz? Abis salam kan pada pulang semua, mana sholat sunnah di rumah di asrama? Jangan ya. ya tapi sholat, uh, sholat qiyamulail, sholat tahajud, sholat witir, ayo, itu bisa di asrama. Naam. Wal muhafazati ala khaufihi fi jami'i harakatihi dan hendaklah dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduknya dalam dia kondisi bergerak dalam dia diam dalam ucapannya dalam perbuatannya hendaklah dia merasakan bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya itu yang dinamakan muraqabatullah fa innahu aminun sesungguhnya dia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang ada di dalam hatinya sehingga jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepadanya ia khianati dengan ucapan dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian khianati Allah. Janganlah kalian khianati Rasul. Dan janganlah kalian khianati amanah yang telah Allah berikan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Artinya adalah seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu ia mendapatkan amanah dari Allah menjaga ilmu tersebut. Ketika seorang bermaksiat maka dia telah berkhianat. Barakallahu fikum kita azan dahulu. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menjaga agama mereka menjaga kitab suci mereka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang diperintahkan untuk menjaga kitab mereka Taurat maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada mereka diperintahkan menjaga kitab tersebut sementara mereka menjadi saksi fala takhshawni janganlah takut kepada manusia wahshawni dan takutlah kepada Allah subhanahu wa taala dan kita ketahui bahwasanya orang-orang yahudi adalah kaum yang senantiasa merubah kitab. Merubah isi kitab mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya orang-orang Yahudi. Mereka kebiasaan mereka yuharifunal al-kitab an mawadih. Mengganti ayat, menambah, mengurangi, merubah. Bahkan kerjaan mereka adalah wayaktulunan nabiyyin. Membunuh para nabi. Inna bani Israel tasuhumul ambia. Tasuhumul ambia sesungguhnya bani Israel senantiasa dipimpin oleh para nabi. Ketika ada nabi yang wafat, maka datang nabi berikutnya. Tapi ternyata mereka adalah umat yang paling durhaka dan ingkar kepada nabinya. Dan kita sering dengar cerita tentang Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi Musa dan mereka tetap ingkari tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah taala ilm ma mahovil ilmu bukan hanya sekedar apa yang hovil dihafal, apa yang hanya sekedar dicatat. Dihafalkan, walakin al ilm akan tetapi, al ilmu manfaat apa yang bisa memberikan manfaat? Dan orang yang harus paling banyak dan paling pertama mendapatkan manfaat daripada ilmu, ya orang itu sendiri. Jangan sampai ilmu kita hanya bermanfaat bagi orang luar biasa ilmunya tapi ternyata orang itu sendiri tidak mendapatkan manfaat. Nauzubillah. Seperti lilin. Lilin memberikan cahaya kepada apa yang ada sekitarnya. Terang benderang dibuatnya. Tapi ternyata lilin tersebut hancur dan meleleh. Ini ibarat orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain tapi dirinya sendiri binasa na'udzubillahi min dzalik barakallahu fikum cukup sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh